DPC Pradi Nganjuk ngkei santunan neng loro pengacara sing lagi ae meninggal. Loro pengacara sing wis meninggal jenenge almarhum Gundi Sintoro karo Dwi Darminto. Almarhum Gundi Sintoro yo oleh asuransi jiwa sebabe kartu keanggotaane aktif. Firman adik ketua DPC Pradi Nganjuk sing nyerahake asuransi neng bojone almarhum Gundi Sintoro nang kantor DPC Pradi Nganjuk. Lah, sing santunan ahli waris almarhum diserahne sekretaris DPC Pradi Adi Wibowo. Nah, hari ini agenda Pradi yang pertama menyerahkan santunan kematian dari BPN untuk ahli waris almarhum Mas Budi Sintara. Ada berapa yang disantuni hari ini, Pak? Hari ini ada dua, tapi yang satu dari ahli waris Pak Dwi Darminto berhalangan, insya Allah nanti akan kita jemput bola datang ke rumah beliau. Harapannya, Pak? Harapan daripada pengurus DPC Pradi Kabupaten Nganjuk, hendaknya semua anggota bisa tepat waktu dalam hal perpanjangan KPA yang akan datang. Karena apa? Karena ke depan untuk asuransi jiwa maupun asuransi cacat akan didapatkan dari BPN. Retno Sulistyoningsih, bojone almarhum Budi Sintoro ngarepake anggota Pradi terus njogo kekompakan. Saiki ya wis akeh pengacara muda sing wis mulai berkarir. Ya, saya harap untuk organisasi Pradi pengacara lebih kompak, lebih bisa rasa persaudaraannya itu lebih kental seperti ini. Setelah almarhum nggak ada, supaya diteruskan ke pengacara-pengacara yang lain, apalagi banyak sekarang pengacara muda yang perlu direkrut bersama, ngaten di. Seneng ini ki yocah, delok kekompakannya pengacara Nganjuk, ora popo nang juru sidang kepu-kepuan, ning jobo kekancan. Iki sing jenenge profesional nang kerja, kaya ngerti-ngerti wae to cah.